Yeay, ketemu lagi bersama Paeja Story. Hey bro, masih di rumah aja? Ayo traveling di daerah sekitarmu biar buka wawasan dan makin cinta alam Indonesia. Kali ini gua mau ngajakin teman-teman masih di daerah Cikatomas, Tasikmalaya bro. Libur kerja telah tiba untuk menghilangkan stres dan mengisi aktivitas, ya apalagi kalau bukan My Trip My Adventure. By the way, gua mau ajakin teman-teman ke air terjun Ciwatin yang pesona dan keindahannya gak kalah sama Curug Koja bro. Bagaimana pesona alamnya? Terus ikuti ya. Oke guys, kita belok kanan ya, jangan sampai belok kiri. Ingat, kalau belok kiri itu arah ke Curug Koja. Kalau ke arah kanan, nah ini dia ke Curug Ciwati. Nah, terus belok kiri ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi Curug Ciwati. Jadi ini ya lokasinya, teman-teman bisa parkir di halaman tersebut. Enak pokoknya. Jadi jangan sampai kelewat ya guys. Nah ini cirinya ada jembatan bro. Oke guys, kita lanjut trekking. Nah ini dia trekkingnya. Hey guys, hari ini saya mau ke Curug Ciwatin, berdekatan dengan Curug Koja. Bagaimana keindahan pesonanya? Terus ikuti perjalanan Scenic Adventure. Jadi trekkingnya sangat dekat sekali bro, hanya 3 menit saja dari jalan utama. Enak pokoknya, buat anak-anak kecil pun atau cewek-cewek bisa kesini bro, ajakin pacarnya, mantap pokoknya. Ya, sebentar lagi kita sampai ya. Inilah dia Curug Ciwatin. Bagus banget bro, indah banget, lihat curugnya. Airnya bersih banget coy, lihat, wah seru. Jadi teman-teman kalau mau renang ada 2 kolam yang dekat. Yang pertama dekat curugnya, nah ini bisa sebelumnya juga dari cewek-cewek renang, itu cuma 1 meter loh. Keren, gila, hebat banget orang ini. Keren sumpah. My trip, my adventure, yeah.
Scenic Adventure. Ini tebingnya tinggi kali lah bro, tapi dia pada berani ya loncat. Wah hebat sekali gua. Wah petis nih, mantap sok. Sendirian aja bro, mantap. Suruh kecil gimana bro, mau renang gak? Renang lagi dah, tanggung mantap. Suruh kecil. Oke guys, gue mau sharing aja nih. Gua itu traveling ke kiri-kiri sini, malamnya hujan bro. Tapi pas Mr. Karina kesini, wah airnya masih bersih bro. Dan air terjunnya juga udah terlalu deras. Mantap, pokoknya pas deh. Jadi jangan takut ya, walaupun musim hujan. Pokoknya kalau teman-teman mau adventure, adventure aja. Alam sudah menyesuaikan bro, tenang aja. Teman-teman kemarin tidak hujan 2 hari, pas kesini aduh airnya bro kurang deras, pokoknya view-nya jelek dah. Jadi mau hujan mau enggak, kalau teman-teman mau tinggal pergi aja, go aja, jangan banyak pikiran bro. Wah seger banget coy ini airnya. Rekomendasi banget dah. Teman-teman bisa ajak keluarga juga ke sini, jangan sungkan-sungkan. Waduh, kenapa ini sel 2? Mantap banget coy, lihat kekuatannya luar biasa. Tunggu lagi coy, airnya bisa mundur. Dan untuk yang dagang, ini juga belum masih alami ya teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman juga bawa perlengkapannya, bawa air, bawa makanan, atau mau ngeliat juga di sini enak pokoknya. Jadi di sini ada berjualan ya guys. Jangan salah sama anaknya SMA bro. Ini cewek juga pada kesini, ayo kesini ayo. Tebingnya ada
Oh, gue nggak berani, haha. Dua jam perjalanan terbayar sudah, bro. Mantap jiwa, pokoknya berani sama saya. Indah banget ini. Bisa dari pagi sih harus sini ya, biar makin lama. Oke guys, demikian review dan adventure saya bersama Jenik Adventure. Pokoknya Curug Ciwatin ini recommended banget, coy. Jangan lupa like and subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, bro. Untuk mengembangkan channel ini, teman-teman tolong subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya sama Paija Story. See you, dadah.